Si A ini tegang banget mukanya. Kalem, A. Nah, oh, itu. Ekspresinya itu loh. Dia tidak meyakinkan. Gitu. Oke. Okay. Wuh, awas itu di belakang ada orang. Aduh. Asik. Emang. Assalamualaikum sahabat. Yeah, sahabat weh, hari ini kita akan mereaction seperti background aku yang di belakang ini. Sudah tahu ya ini ada di mana? Anda di India. Sebelum kita mulai jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Kita OTW 2 juta subscribe ya. Bismillah. Ada giveaway handphone juga sahabat weh ya. Ini dia giveaway handphonenya. Oke, saatnya giveaway. Oke, sahabat weh, gua mau bagi-bagi handphone nih. Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik tombol subscribe Ayah Ibrahim Channel dan subscribe Musisi Bandung Entertainment. Follow Instagram gua karena pengumuman pemenang ada di IG story gua. Tulis IG kalian di kolom komentar beserta komen kreatif kalian. Dan jangan lupa like video ini. Oke, itu tadi giveaway handphonenya teman-teman. Semoga berkah teman-teman ya. Oke, siap nih, ada makanan India dan dimakannya tuh sama api-apinya. Coba kita lihat ya seperti apa ya. Ada yang pernah nyoba? Langsung diwawelin siapa tuh ye? Itu daun sereh, api. Siap panas. Daun sereh, api sama apa ya dalamnya ya? Wah. Daun sereh loh teman-teman. Sereh. Sereh biasanya buat mimisan, buat di sini tuh, buat hidung. Kalau kalian mimisan pakai sereh. Oh, ini dia warungnya teman-teman. Jagdish Karoseban. Oke. Tapi apapun itu teman-teman, itu kita harus hargai ya. Mungkin di budaya di sana seperti ini teman-teman ya. Nah, ini daun sereh dicampur sama selai mungkin ya kalau di kita mah ya. Selai tuh lihat tuh merah-merah selai. Dibumbuin mungkin itu adalah ya garam. Oh, garam nih. Himalaya, garam Himalaya nih. Bener. Gue yakin itu garam. Soalnya garam Himalaya warna merah. Oke, ini oil. Ini oil kayaknya kayak yang enak ya sahabat ya. Kayak enak gak sih? Bumbu kali ya, bumbu apa? Agar kali ya atau apa ya? Nah, ini nih udah jadinya. Oh, udah jadinya mah kecil ya sahabat ya. Sereh. Nah, oh ini nggak pakai api kalau ini teman-teman. Oh, langsung aja dibumbuin ya. Benar-benar unik ya, sereh loh bener dimakan. Ini kayaknya madu nih teman-teman nih kayaknya nih. Coba sahabat ya, ada yang tahu nggak itu apa yang diwas-was gitu? Terus teman-teman ada yang pernah nyobain ini nggak? Makanan ini nggak? Ini kayaknya enak di India nih, favorit sampai ngantri nih sahabat ini. Nah, ini nih sahabat ya nih. Nah, loh itu apa? Oh, diparut nih. Kelapa diparut. Nah, ini yang pakai api sahabat ya nih. Kita lihat ya. Coba kita lihat. Diwolin langsung sahabat ya. Nah, bismillah. Wolakeun. Heueus ya. Tapi kayaknya seger sahabat ya itu. Asli gua mah ngeliatnya kayaknya. Tuh. Ajib ngeunah cenah euy. Mana kudu nyoba cenah. Nah, ini api. Heueuh, lep. Plep. Heueuh. Jadi anget-anget kayaknya di mulut ya sahabat ya. Lihat. Heueuh, wop. Ya, si Sahrul kan ini ya. Enak pahe mereka hese. Ini nih apinya tuh di situ ya, disimpannya ya. Di Indonesia ada enggak sih yang kayak gini sahabat weh? Coba kalian tulis di kolom komen kalau ada di kota mana, di Jakarta, Bandung, Palembang, di Surabaya. Siap sih. Ah, ini tegang banget mukanya. Kalem, A. Nah. Oh, itu. Ekspresinya itu loh. Dia tidak meyakinkan. Gitu tuh. Nah, coba ini nih. Nah, Abraho, sok ya. Coba wawalkan. Sip langsung. Langsung sip cina. Kita lihat sahabat ini ngapain. Iya lihat. Aduh. Bisaan. Wih. Cepet banget. Ini buka soda cuma cukup begitu aja sahabat ini. Plak cina. Plak. Kalau orang kan pakai gigi. Krek gitu. Oke, kita lihat lagi atraksi simangnya. Melonnya dikukus. Dikukus, dibelah. Seperti biasa. Ternyata yang bikin uniknya dia ngebuka botolnya doang sahabat ya. Lihat. Oh, tenang. Ya, ini harus pas katanya. Wait, bentar. Belum. Prot. Ini yang bikin unik ya. Ternyata orang tuh pengen beli minuman ini cuma pengen lihat pas simang buka ininya kayaknya ya. Lihat bener. Ngeladangin juga bener. Ada unik cepat sahabat ya. Kocok-kocok dulu. Benar. Cepat banget ngeladenginnya. Walaupun wacaratnya sama tangannya sahabat tuh ya. Seperti biasa kalau di India ya. Oke. Awas itu di belakang ada orang. Aduh. Benar-benar dia ngeladenginnya profesional sahabat tuh ya. Cepat gerakan tangannya tuh. Nah. Benar. Luar biasa sih emang ini. Hebat ini. Lihat bisa enggak buka soda sahabat tuh ya? Ada yang bisa enggak kayak gitu sahabat tuh ya? Tinggal di gaplok gitu. Biasanya kan orang pakai gigi tuh, krek gitu. Nih, ini dia cuma pakai gini doang, lihat. Nah. Tuh. Flah gitu kayak yang enakin ya. Nah, pakai sambal enggak? Cenah, enggak usah pakai sambal. Oke. Tuh kan udah bener tuh gitu doang, bener sahabat gue. Keren.
Oke, seperti biasa ini ada di Superman is here. Oke, ini kata judulnya Superman di sini. Oke, kita lihat ya seperti apa si A-nya Superman-nya. Si emangnya. Oke, ini ngeladangin kalau di kita mah Taiti mungkin ya. Atau kopi. Ini dia. Ada yang tahu sahabat tuh ini apa? Kopi atau teh atau susu? Oh ya, ada gula. Ini apa yang istimewanya teman-teman, kita lihat. Oke. Cepat banget ngeladanginnya. Dia enggak ditakar ya, cuma dia udah tahu takarannya. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok udah tahu dia. Benar-benar kecepatan tangan sahabat tuh ya. Cok. Soalnya banyak banget yang ngantri sahabat tuh. Lihat cepat banget berapa gelas nih dia tuh. Oke, kita lihat. Oke, pusing banget nih kameranya. Oke. Asli benar-benar cepat banget. Ya. Cep dia cuma dilempar gitu aja sahabat tuh. Kalau kita mah bartender mungkin ya. Ini cep profesional nih benar nih. Wah, tuh kan apa tuh? Nah, itu kayaknya teh. Atau mungkin apa? Tuh profesional, saking profesionalnya ke bawah juga enggak apa-apa. Dia tidak menghiraukannya sahabat-sahabat tuh ya. Ini yang pakai baju hijau apa tugasnya sahabat tuh ini? Ini kayaknya ownernya nih kayaknya nih. Ini dari tadi ngeliatin aja. Kalau gua sih ngebantuin ya. Oke, kocok-kocek. Oke. Wah, benar-benar cepat. Asli benar-benar cepat. Ini dia udah profesional dan rasanya gua yakin ini enak nih. Karena beda dari tampilannya sahabat tuh ya. Atasnya dikasih krimnya sahabat tuh ya, atasnya. Tuh, kasih gula lagi di bawahnya. Aslinya cepat banget ngeladenginnya. Superman, testiti. Teh. Ini teh sahabat tuh ya. Aduh. Ini krimnya di atasnya tuh. Aduh, tapi kelihatannya enak banget ya. Soalnya kita lagi puasa nih, jadi ngelihatnya benar-benar aduh, benar-benar haus sahabat tuh ya. Nah, ini pembuatannya tuh. Lihat. Ke atasin. Tapi ini nggak kayak yang waktu sebelumnya kita video yang di atas ini sahabat tuh ya, nggak dikobok-kobok gitu sahabat tuh ya. Ini bener-bener steril ya. Oke, next ini bikin apa sahabat tuh ya? Oke, ini bikin di India ini bener-bener unik-unik ya sahabat tuh ya, jajanan-jajanannya sahabat tuh ya. Coba kalian tulis di kolom komen sahabat tuh ya, ada yang pernah ke India terus nyobain jajanan-jajanannya di sini nggak? Jangan lupa juga klik tombol subscribe ya teman-teman ya. Kochi famous kuluki sarbat bos kuluki Indian street food Kochi Kerala. Kochi Kerala. Kochi Kerala itu apa ya? Dia dari atas sana lihat tuh. Memang harus seperti itu sahabat tuh ya, ngeladinginnya sahabat tuh ya. Itu harus dimunculin gitu ya sahabat tuh ya. Krimnya oke. Krimnya enggak apa-apa, tumpah-tumpah juga ya. Harus dari 1 meter gitu sahabat tuh ya. Itu mungkin. Dia lagi nyanyi kucu-kucu fatahi sahabat tuh ya. Asik emang. Jagoan nih kayaknya bartender tuh. Gila bener, keren nih jagoan nih. Mantap. Jadi kocok-kocoknya begitu, lihat ya. Setut. Kalau gua kayaknya kalau dilempar sekaligus langsung amburadul sahabat tuh ya. Mantap. Itu gaya ngocoknya kayak gitu ya. Seninya sahabat tuh ya, di situ tuh seninya. Sahabat tuh ya, ada yang bisa kayak gini enggak teman-teman? Tampol, dep. Uis. Wah, bener ini bartender di dulunya nih. Uis, mantap. Tenang aja deh ya. Disco dancer ini judulnya Disco Dancer Goti Gorom. Oke. Kita lihat sahabat tuh ya, ini Disco Dancer Goti Gorom at channel ini. Oke, kita lihat seperti apa sih mang ini. Dia ngapain dia? Ritualnya sahabat tuh. Break dance. Gue bisa gitu mah tuh. Itu ritualnya kayaknya sahabat tuh ya. Orang pengen beli itu tuh pengen lihat si emang jogetnya sama mungkin jajarannya mungkin enak sahabat tuh ya. Tapi kita lihat ya. Oke, jeruknya. Oke, jeruknya dikeluarin dulu. Pop. Yap, dikeatasin. Ternyata dikeatasin sahabat tuh ya. Walaupun dia masih amburadul ke bawah. Kita ulangi sahabat tuh ya. Oke. Ini dia ritualnya sahabat tuh ya. Ini jogetnya, dia ngocoknya kayak gitu sahabat tuh ya, ambil joget. Mantap. Dia ngocok-ngocoknya kayak gitu, harus saya pakai kayak gitu sahabat tuh ya. Tapi ngaruh nggak ya itu dikocok-ngocok gitu ya? Emang harus kudu gitu, kiki tuan gitu bener. Tapi nggak apa-apa, terus menghargai budaya mereka sahabat tuh ya. Oke, ada yang mau? Oke. Nah, lihat ya sahabat tuh ya, lihat ya. Tulis di kolom komen sahabat tuh ya, ini ada yang tahu makanan apa namanya? Ada yang pernah nyobain juga terus di kolom komen. Luar biasa sahabat tuh ya, dibawa ke atas. Oke, ritualnya siap. Emang
kan harus kayak gitu bener ya jogetnya ya. Kenapa nggak biasa aja gitu? Tapi itu selinya bener sebetulnya. Kalau simbang kayak nggak kayak gitu nggak akan laku, gue yakin asli. Kalau cuma ngocok-ngocok biasa aja gini, gini hamil lembek nggak akan laku asli. Itu seninya di situ. Oh ini cabe teman-teman, cengek, bawang. Emang harus kayak gitu bener sebetulnya. Kalau nggak kayak gitu emang kurang gitu sih ya. Ada aja nih dia bener asli unik nih. Ada yang pernah nyobain ini nggak sebetulnya? Apa nih tuh yang kuning-kuning itu? Kayaknya Mustafa bukan ya? Itu wortel ya. Ini cabe, bawang merah ya tadi kelihatannya. Ini kayaknya masako lah sama dua orang Maroiko gitu. Huh? Nah itu garam. Kita lihat. Oh ke atasin. Hop gitu sepatunya. Cep. Yap joget lagi. Set. What? Oh. Oke. Keren tapi ngapain ya? Gue gak habis pikir sepatunya. Emang harus seperti itu kali ya. Tapi lihat kalau si Mang itu nggak kayak gitu nggak akan laku. Lihat viewernya berapa teman-teman. Viewer video ini 4 juta sama tuh eh. Gue aja kalah sama tuh eh. Plus buat alanya, plus keren. Keunikan tersendiri ya sama tuh ya. Jadi kita tuh harus punya ciri khas sama tuh eh. Kalau tidak punya ciri khas itu sama dengan orang lain itu biasa aja sama tuh eh. Kalau kita punya ciri khas itu baru luar biasa sama tuh eh. Jadi orang tahu beda dari yang lain sama tuh eh. Oke, ini makanan dari Thailand teman-teman, dari Thailand ya. Ini sih kelapa biasa teman-teman, apa yang luar biasanya ya? Gua penasaran nih, soalnya ini viewernya video ini 26 juta sama tuh ye. 26 juta coba nih, ada yang luar biasa. Ini biasa aja kok marutu kelapanya seperti itu. Ini biasa aja sama tuh ye. Ini mana istimewanya sebentar tuh, gitu kan? Ini kan biasa aja ya, maksudnya kayak marut kelapa biasa sebentar. Gua masih penasaran nih. Karena ini gua baru nonton siapa tuh ya. Ini yang editin editor gua si Derry. Nah, oke. Okay. Oh, itunya di bawah teman-teman. Sebentar. Oke, okay, ininya. Cuman kayaknya marut aja ini butuh berapa menit ya siapa tuh ya? Lama juga ya. Gua yang mau beli kayaknya kesel duluan nih siapa tuh ya. Tapi tunggu dulu, jangan dulu menjudge. Tunggu dulu, kita lihat dulu. Di sini seninya justru sahabat tuh ya. Hidup itu tanpa seni tidak akan berarti teman-teman. Oh sih, eta asli bener. Harus ada seninya tuh bentar. Gua penasaran nih. Coba. Apik banget ya si A-nya ya, bener. Ini di Thailand teman-teman ya. Apik banget bener teman-teman. Oke. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya teman-teman ya. Follow Instagram gua teman-teman karena giveaway akan diumumkan di IG story gua teman-teman ya. Ada handphone teman-teman ya. Oke. Oh, jadi ini dalamnya lihat tuh. Dalamnya dikupas, oke. Okay. Ternyata teman-teman yang dikupas tuh dalamnya sahabat tuh ya. Jadi dia bukan langsung wah bener-bener. Oh tuh. Jadi kayak bola sahabat tuh ya. Ih, mantap ini seniman nih bener nih kayak gini nih tuh. Jadi kayak bola dalamnya bisa diambil sahabat tuh ya. Kukunya enggak hitam nih sahabat tuh ini, mah bersih teman-teman. Tuh, udah jadi keresikin. Kayak bola jadinya sahabat tuh ya. Wah, bener-bener mantap nih. Lantas orang-orang rela ngantri ya, kayaknya langsung gitu, langsung kayak bola diambil gitu sahabat Uyei. Keren. Oke sahabat Uyei, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik tulis di kolom komen. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.